akan masuk bangunan ini pada malam ini bersama-sama dengan security. Kita coba dulu masuk, tanya-tanya apa security boleh benarkan atau tidak. Ayo. Ini pagar ini. Noh. Pagar lagi. Langsung masuk saja lah. Kalau beli karena bagi kebenaran di sana tingkat 6 panas tipenya Pak. Oh, tingkat 6. Iya. Asal dulu ada ustaz dari KL. Dia sudah minta kebenaran kan dari 1B. Oh. Untuk bagian di sana. Bolehlah. Empat orang itu ustaz di sana, dua orang sakit. Tidak. Duh. Tidak. Oh, iya. Itulah kalau alang-alang okay saja dinding diri. Tidak boleh. Janganlah. Sana dia punya kampung yang besar sudah ada bilang terus kan. Kata enam sana. Ya tiga tiga. Dia yang sudah ada kampung sini sampai tahun-tahun. Ustad yang masuk Mas Acok. Ustad dari KL lagi tu. Orang siwa di siwa hotel di 1B sampai separuh itu anu ikut pergi sana semua. Orang, nah, ikut orang. Itu yang buat orang sakit semua. Oh, mungkin ada orang buat sesuatu lah di sana kali. Ah, mungkin lah itu Ustaz pergi sana. Ada mungkin terlanggar lah. Mungkin orang ada berdoa bakal di sana. Buat baca-baca sampai ya, orang baca-baca. Kepanasan kan? Hmm. Itulah mungkin balas ikut semua yang lain pergi 1B. Sama ada satu grup dulu pelajar. Ya, pelajar. Orang pergi buat macam ini punya macam paranormal punya kan. Satu perempuan dorang tidak dapat kasih baik dia punya istri sampai berapa hari itu. Oh iya. Ya. Tapi dorang naik di mana sampai atas? Tidak juga, di bawah-bawah sini juga. Itulah oh, saya. Perempuan itu sejak kena. Ya, perempuan itu sejak kena. Lagi tidak. Itulah saya pun sudah berani sudah kasih benar orang pergi atas. Oh. Takut nanti ada masalah lagi. Kami kosong. Tapi kalau buat pengembaraan yang kawasan bawah, boleh gak sama-sama kita masuklah dari dalam? Kalau di bawah, di dalam ini tidak tepat lah. Sini saja lah. Di luar saja. Dan kalau kamu mau keliling ke belakang bangunan sebelah. Boleh juga. Ada lagi sebelah? Ada, dua ini. Oh, tapi yang sana rendah. Mungkin dari tepi saja lah, cubuk-cubuk pergi dalam. Ya. Oke, sekarang dibenarkan sudah. Inilah kita teruskan perjalanan. Yang saya selalu kalau saya rendah malam selalu saya dengar perempuan bergaduh tapi saya tidak dapat jam itu bahasa apa bahasa dia. Hampir setiap malam berlaku. Tidak juga lah, ada masa-masa tertentu saja. Tiang siok kalau ada jam itu bagus loh. Yang satu sebenarnya kawan security juga dia. Umur dia mau 62. Di sini kawan saya karena kena tantar. Tiba-tiba dia cakap. Ya, sampai pingsan. Di mana dia duduk masa tuh? Di sini di depan ini untuk ada penduduk sana yang hancur. Kena tampar tiba-tiba. Semenjak itu kami tidak guna sana untuk penduduk. Oh, dah. Terus dia tidak puas hatikan dia kena tampar. Dia bawa dia punya orang-orang mungkin yang pandai-pandai begitu. Dia bilang ini laluan itu orang harus datang pergi dari anu dari luar. Kepadanya beli mendingan kami sendiri kok beli di pondok ini lah security itu yang laluan sudah hancur sudah pondok kami tidak guna sudah itu di sana lah laluan dia ya. Dulu kami guna itu mesti ada orang jaga. Oke, teruskan di depan. Sang dulu lampu solo. Ini tempatnya tepi jalan. Jadi ada
gara-gara bunyi kereta yang kuat. Sini kami digambar kuda. Itu kuda. Ya. Kami berada di sini bangunan dia. Coba untuk masuk. Tapi tidak dibenarkan. Ya, kita cuma round-round dengan security sambil mendengar cerita apa saja yang pernah dialami di sini dan security yang pernah berada di sini. Oh, bentar, tadi ada orang berjalan. Ada orang berjalan. Batu jatuh. Tidak pasti ya. Sini ada jurang. Oke, nanti kita explore. Oh. Hah? Oh, boleh. Boleh. Anu, ada orang ikut saya di belakang, ah. Kita. Tapi di sana ada lubang, loh. Nanti bahaya kalau satu orang itu sini. Ini lubang dalam. Iya. Oke, sekarang kami dibenarkan untuk mengeksplor bagian ground floor saja. Terima kasih pada Uncle security di sini membenarkan. Oke, sementara tunggu kunci dibuka. Ya, dan saya sendiri, kami ada 4 orang bersama security. Oke, suasana di dalam bangunan kuda. Bangunan kuda ini lampu jalan nih sudah tidak digunakan. Oh, tutup pintu. Maaf, kami hanya membuat eksplorasi di sini. Tidak dilakukan, sebentar, maaf. Suara kami kabel curi. Udah kelipat. Ada bayang hitam. Ada. Ah, positif saja. Teruskan. Ini salah satunya tangga yang di atas. Kami tidak dibenarkan untuk naik. Tangga di tingkat 1. Seorang curi kabel nih.
macam baju ni. Jalan-jalan Grand Floss ini. Pintu belakang sudah, pintu keluar sudah ini, itu, pintu keluar. Coba jalan sebelah situ. Selamat. Bangunan ujung ini ada tempat karena tutup dinding di sini, tidak tahu untuk apa. Oh, ini ada satu ruang. Ini ruang apa? Nggak lihat apa ada di sini. Kalau tutup. Jalan itu bagus loh.
Oke. Masih diteruskan. Wah, sini tempatnya sudah sejuk. Mungkin ada sumber angin dari luar. Tidak tahu di mana. Beli round gitu keluar. Wah, teruslah pusing. Terus pusing. Iya, susah juga kalau ada pencuri. Pencuri. Oh, dodo. Sudah balik pintu depan. Masih bagus lagi di dalam. Wah, mana kabur-kabur. Inilah keadaan ruang bawah bangunan kuda. Ruang bawah bangunan kuda. Ini topi pekerjaannya masih ada di sini.
Oke. Perjalanan keluar. Tengok ke belakang lagi. Akar di sana. Meremang bulu, bro. Let's go, let's go. Balik lagi tangga tadi. Kabur. Balik lagi jalan masuk. Ini lampu jalan nih. Mana ada orang sih masuk satu biji gua di dalam. Kudanya. Wah, kurang jelas ya. Kurang jelas. Depan ni UA sebenarnya. UA. Tutup pintu. Tutupnya. Bulan separuh. Untuk security yang satu lagi. Taruh di tepi lagi, las. Baru kita jalan balik sini.
bangunan kuda. Ini dia bangunan kuda. Sekarang pukul 12.41. Satu pagi. Ini tempat orang naik nih dari tepi. Itu paling ujung, ini lagi paling tingginya. Betul. Suasana bangunan kuda. Tengah pagi. Roni Taufik. Satu lagi berada di ujung. Story dulu.
aja dulu. Boleh, bang. Iya sudah. Dia jawab pula itu, bang Nanda. Sama juga. Itu lain sudah tuh. Ini lain sudah. Itu lain, tapi anulah. Sama bos. Teruskan di bangunan depan. Teruskan pergi bangunan sebelah. Sama-sama kita explore lagi. Pergi bangunan sebelah. Juga apa kayak keadaan di sana bagaimana? Lighting ini, sedikit gangguan lighting. Coba dulu, oke. Settingnya. Ada spotlight sini. Oh, dari sinilah tepi lah. Dari sini. Dari sini kan? Iya, jam. Sini, sana anu jam parit. Oh, parit. Ah, boleh. Bangunan sebelah ini boleh lihat atap tuh. Kalau luar juga. Saya takut nanti itu orang kelompokan baru. Tapi banyak orang tidur sana. Oh, orang tidur di bagian di merata tempat itu tinggal. Orang banyak atas. Ya. Tidak sampai atas lah. Mungkin tingkat 3 saja. Sama di bawah itu. Yang kesian ini berkeluarga, Pak. Ada anak kecil. Oh, kalau di bawah okay lah, jalan sudah di bawah lah. Kalau di bawah saya anu, kalau di atas saya takut nanti kalau kita naik ke atas. Iya. Sangka operasikan nanti terjun. Iya, janganlah di atas coba. Ya, nanti orang nanti kalau orang lari enggak apa kalau nanti pukul kita. Ya. Ada kecil takut lagi. Kalau orang berlari terus terjun. Ih, kasihan juga. Ya, tinggal di sana. Bukan tinggal, orang minta tumpang. Oh, minta tumpang. Ya, malam saja lah, siang banyak. Oh begitu. Ya, nanti yang tidur-tidur, yang berumah-rumah di siring-siring ini hutan, bang. Kadang-kadang kena operasi sini. Orang lari di sini. Ya, sebelum operasi, orang pingin sejak sejelas. Kasihan juga tuh. Pingin sini lah, kan. Ganggu orang. Oh di bawah boleh lah. Ya, di bawah saja lah. Nanti orang pun terkejut. Iya. Kan? Kasihan juga kalau ada bisa pakai bandar tajam kan? Iya betul juga. Siapanya lah bisa dah. Kasihan nanti terganggu betul-betul pak. Ada budak kecil kasihan dulu. Sini saja lah. Jarang pun nampak kita di sini.
Takut-takut sudah. Habis kalau begitu banyak tuh slide. Orang bilang sangka operasi. Pasal dulu pun banyak tuh slide itu kalau operasi betul-betul. Operasi itu. Ya. Oh. Tuh slide itu semua di sana. Ya, nah, kasihan dorong. Terganggu. Ini sajalah round di belakang. Berjalan di belakang bangunan kuda. Inilah belakangnya. Ini. Oh, luas bangunan ini. Teruskan jalan maju. Tugas kena bakar sih. Masih ada genset. Tinggal dalam genset. Besar genset dia.